Aduh, masih semangat lagi gue nih di Pandawa 99. Lagi-lagi koleksinya yang gila menggelegar. Yang habis mau review berbagai dua tak di Pandawa 99. Nah, kali ini gue nge-review koleksi 4 taknya Pandawa 99. Tuh dia tuh, ada nomor teleponnya, WA-nya, emailnya, sama YouTube dan Facebook. Oh ya, untuk YouTube-nya nih, Pandawa 99 itu Badak Merah. Nah, bisa cari tuh link-nya. Nanti mungkin di deskripsi gue tambahin deh. Untuk Pandawa 99, Badak Merah. Nah, ini dia nih koleksi satu lagi. Wadidaw, wadaw. Set luar biasa. Versi 6,5, generasi pertama. Bis, apa ya? Big Muscle. Aduh. Yaitu berotot, mesin berotot 2 silinder. Rajanya touring, aduh. Joknya gurih banget. Empuk nih mah. Pulen nih, bisa tidur di motor. Ini dia. Versis 6,5 generasi pertama. Tuh dia penampakannya. Kita coba lihat sisi sebelah kirinya. Tuh, sisi depannya. Mantap. Nah, tuh udah ditambahin aksesoris tuh. Lampu tembak. Kalau nggak salah merek Kri nih. Lampu tembak buat penjelajah, sama penjelajah. Udah juga pakai handguard. Ntar kita lihat sisi kirinya. Nah, itu dia. Untuk setbox mungkin belum dipasang kali, tapi ada deh kalau nggak salah setboxnya. Gila nih, Pandawa 99 koleksinya wadidadidaw. SCHD bentuk botnya. Sebentar. Ini dia nih, versi 6,5. Jadi mantep nih, naik gunung, touring. Aduh, gurih dah pokoknya. Nah, ini dia ada agak susah nih dalamnya nih. Cabut kuncinya. Nah, kuncinya ini untuk R6F bedanya ada versi 6,5 generasi pertama dia udah immobilizer. Di dalamnya udah chip tuh. Walaupun biasa kayak gini tapi udah ada chip. Jadi tanpa kunci ini enggak bakal bisa hidup. Walaupun dicongkel pakai kunci T juga enggak nyala. Nah, ini dia. Tuh dia dashboardnya. Wow, mantap. Sudah injeksi ya. Ini dia nih tasnya. Udah ada jam. Di sini untuk kilometernya. Dan di sini untuk indikator netral. Terus ada ya untuk indikator oli. Nah, di sini saklar-saklarnya ada engine cut off. Ini tambahan untuk hazard. Ini sen kanan kiri, lampu jauh, fast beam. Di sini ada semua. Yuk kita coba hidupin. Waduh. Gila, tenaganya padat banget loh. Ngasih RPM-nya masih manual loh. Oh, mantap. Ini bensin ya. Nah, yang ada di sini nih di versi 6,5 generasi pertama ini tuh. Apa aja? Pertama tadi ini di sini nih, lampu tembak. Di sini udah ada handguard-nya. Pelindung ya. Nah, mesin basic mesin ini kemungkinan sama dengan IR6, IR6N, IR6F itu hampir sama. Tapi mungkin nggak tahu sih dari segi rasio. Ini lebih smooth dibanding IR6N atau IR6F. Yang torsinya sama-sama galak, tapi lebih meledak-ledak. Kalau ini kayaknya sih karena untuk versi touring, mungkin napasnya agak lebih panjang. Mungkin ada yang lebih tahu, bisa komen nanti. Nah, untuk tabung shocknya tuh lihat. Ini udah diganti. Oh, ngeri, Ohlin. Aduh. Repo dapat berapa ya? Balik lagi ke repo. Nah, bedanya lagi sama IR6N, IR6F dari swing arm-nya. Dia bukan tubular. Dia udah begini nih. Nah, biasanya standar untuk TTS line kalau nggak salah untuk dibuat balap, IR6F itu diganti dengan swing arm-nya punya versi 6,5 ini. Nah, ini dia tuh. Jernal pun masih standar underbelly. Ini dia. Versi 6,5. Tuh kondisinya. Bentar, kita coba nyalain. Tuh. Diketar lampunya. Hidup semua. Nah, untuk ini bawah ini untuk fast beam. Tuh. Terang semua. Silau. Kita coba lihat saklarnya lagi. Kita cek sen kanannya. Ini kalau nggak salah
Ini namanya apa namanya windshield ya, penahan angin ya. Nah, sisi kanannya hidup. Ini handguard. Ini masih ori. Spion ori. Terus yang kanannya. Tuh lihat, reflektor belakang keren ya. Gede, lebar. Oh, hidup semua. Kita cek sen kirinya. Aduh, ini motor penjelajah nih. Ya tidak, sen kirinya mati satu ternyata yang depan bro. Nah, itu dia. Hidup. Ini kayaknya bohlamnya mati nih. Oke, coba cek klaksonnya. Ah, tuh hidup semua. Lampu jauh. Lampu dekat, lampu jauh. Oke, nah ini untuk ini nih. Hazard. Ini tombol hazard tambahan nih. Ini kebetulan mati nih sen kirinya. Tuh dia hazardnya. Waduh, padat. Rih, bulat. Nah, bedanya lagi di versi 6,5 walaupun generasi pertama dia udah pakai upside down. Tetap pakai double D sama seperti yang F ataupun N. Nah, bedanya di sini nih tadi di lengan ayun sama di sok depan sudah pakai upside down. Nah, ini reda kejutnya empuk banget, smooth. Nah, itu dia tuh dua silindernya. Tokicho Kawasaki. Ini dia versi 6,5. Motor badak. Yang punya juga badak sih. Ini dia. Versi 6,5. Udah, moge touring. Oke, okay, thank you.